Guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Kartika. Ini adalah part kedua. Kemarin aku kan ngambil apa namanya tes COVID ya. Alhamdulillah tesnya aku negatif dan hari ini adalah hari kepulangan aku. Aku masih sekarang masih di Airport Bahrain menuju ke Dubai. Ini ya guys Airport Bahrain. Jadi ikutin terus info dari saya kepulangan dari Bahrain menuju Jakarta. Oke guys. Aku jadi muter balik, tadi tuh udah sampai ke konter ya untuk ngambil boarding pass gitu sama masukin koper ke bagasi, tapi staff di dalam itu minta surat IHA. Aku tuh nggak ngerti surat IHA itu buat apa dan bergunanya untuk apa. Dia tuh cuma nunjukin untuk masuk ke kantor ini ngambil surat IHA. Jadi kantornya itu nggak jauh sih dari konter tempat pengambilan boarding pass itu, jadi di belakangnya. Untung aku tuh udah deg-degan banget soal surat IHA itu. Aku bikin seharga 3 dinar dari sana, karena aku kan pakai flight Emirates ya. Di ini udah ada travel agency guys, ini dia. Oke, jadi sekarang aku mau ke counter lagi. Yaudah, yuk ikutin, kita lanjut perjalanan. Menuju ke gate 15 dari Bahrain ke Dubai. Ini dia guys boarding pass aku. Jadi aku sekarang transit kayaknya di Dubai, nggak tahu berapa jam, kayaknya 6 jam lebih. Aku terbangnya kayaknya subuh. Oke guys, ikutin terus ya videonya. Ini dia airport. Ini tuh kebetulan ya, airport di Bahrain itu airport baru banget. Udah sampai di gate 15. Ini dia gate 15 nya tuh sebelah sana, 15B. Tapi gate nya belum dibuka, jadi aku mau nunggu di sini. Tadi itu aku tuh ya bingung banget muter-muter karena ada rasa takut nggak jadi terbang. Soalnya surat IHA nggak ada, alhamdulillahnya itu ya. Jadi bikin surat IHA itu aku juga nggak ngerti sih, sampai saat ini juga aku belum ngerti surat IHA itu untuk apa. Coba kalau ada yang tahu komen deh di bawah ya. Jadi bergunanya itu untuk apa? Soalnya ada barcode-nya gitu, terus ada alamat aku di Indonesia, nomor paspor dan nomor keberangkatan aku dari mana gitu. Jadi untuk kalian yang tahu surat IHA itu untuk apa, silahkan komen di bawah ya. Jadi aku sekarang mau nunggu.
dari Bahrain ke Dubai itu nggak jauh, ini nggak lama. Aku cuma dari sana, dari Dubai ke Indonesia kayaknya lama.